jadi hamparan gunung itu enggak terlihat jalan berjalan menuju ke sana tuh itu tanaman apa? ya di sana yang ada saung-saungnya, kira-kira tanamannya apa ya? kita akan jalan ini salah satu perkebunan sayuran organik. Ini juga ada sedang bekerja. Kita akan berjalan ke sini, Ren. Kita akan melihat sayuran apa di sini. Oh ini namanya apa Oh bayam gingseng ya hmm. ini adalah bayam gingseng teman-teman tuh ini jualnya ke Cina katanya sayur. ya bodi sayur di sini di kalau di sebelah sini Ini adalah ada yang tahu nih? Ini sayur apa? Tada, sayur sawi. Iya, <laughs> sayur sawi nih ya. Wah, luas banget, lumayan. Iya. Yeah. Sudah mulai gerimis. Ya, teman-teman, kita akan berjalan menuju ke perkebunan sebelah sini. Ya, ternyata di sini juga ada perkebunan pisang. Oke, ini saung untuk menempatkan pupuk. menempatkan pupuknya pupuk kandang ya ya kita jalan ke sini lagi kita ke perkebunan pisang ini juga perkebunan Bawang ya, ini keberuburan bawang. Wow, keren nih! Sangat luar biasa ya petaninya. Petani organik tidak menggunakan pupuk kimia. Yuk, kita ke jalan ke sini. Ya, oke, okay. di sini masuk ke perkebunan pisang nih, teman-teman. pisangnya. Wow. Pisang apa ini? Kita jalan ke sini. Ada apa lagi ya? Di sini. Aduh. kena duri saya. Saya kena duri. Hati-hati karena rumputnya sudah mulai tinggi ya. sudah mulai gerimis teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya perjalanan kita hari ini. Dan jangan lupa di-subscribe dan like videonya. Karena dengan subscribe tersebut saya akan membuat video yang menarik tentunya mengedukasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Buat teman-teman semuanya di dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan sehat selalu. Wassalam. Sukses untuk kita semuanya.